Dan ini adalah box Codo Alpha 9 volume 3 Ultraman Hayata. Lagi dan lagi. Udah berapa kali rilisan Ultraman Hayata ya? Bisa 4 kali. Dan ini penampakan belakangnya. Nggak tahu bedanya apa, kita coba buka ya. Ya, di dalamnya ada ya beberapa 7 sampai 7 kolom. Ada aksesoris pesawatnya kali ini, teman-teman. Ini yang membedakan. Kita coba buka masing-masing badannya, kita ambil. Setelah itu ada tangannya. Tidak lupa pesawat aksesorisnya. Jadi sekarang dapat aksesoris lebih. Kita buka tiang penyangga pesawat dan tatakan penyangga pesawatnya. Dan jangan lupa kepalanya. Kita coba pasang tatakan pesawatnya sehingga pesawatnya bisa seolah-olah terlihat lagi terbang. Kita pilih-pilih tangannya ya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu kepalanya. Ultraman Hayata siap. Iya, ternyata teman-teman, bedanya adalah di matanya ada titiknya. Tangannya kita ambil dulu yang versi kebuka. Buat apa? Buat megang pesawatnya. Itu poin utama yang dijual dalam Ultraman Hayata yang udah dirilis ke 5 atau 6 kalinya ini. Dari artikulasinya sendiri, ini sudah merupakan Codo Alpha terbaru. Sama seperti sebelumnya, Ultraman Hayata pernah rilis dengan artikulasi persis seperti ini. Hanya kali ini saja beda di matanya. Walaupun sudah rilis berkali-kali, tapi tetap saja bagian belakangnya tidak dipainting dengan sempurna. Jadi memang bagian belakangnya kosongan, tapi ya lumayan lah dapat pesawat kali ini dan 2 titik mata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.